Oke, Bos. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali, Bos, di channel kita Raja Kunci, kuncinya segala togel ya, Bos ya. Oke, Bos, hari ini kita akan kembali lagi, Bos, memberikan angka-angka terbaik kita khususnya di seputaran Hong Kong ya, Bos ya. Lebih tepatnya lagi, Bos, edisi kita hari ini, Bos, tepatnya di edisi 2 April ya 2022, tepatnya di awal bulan ya, Bos ya. Semoga saja, Bos, di awal bulan April ini, Bos, kita bisa JP kembali ya. JP paus, Bos, JP borong 4D, 3D dan 2D ya, Bos ya. Oke, Bos, di sini, Bos, kita sudah 2 hari ya tidak berkolaborasi angka-angka yang terjitu ya, Bos ya. Mohon maaf ya, ya, Bos ya, di sini karena ada kerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan ya, Bos ya. Jadi, Bos, di sini kita kembali lagi, Bos, untuk berkolaborasi kembali ya. Oke, Bos, di sini kita menggunakan rumusan baru ya, rumusan terbaru, semangat baru ya, bulan baru ya, Bos ya. Oke, Bos, di sini telah kita saksikan bersama-sama ya, Bandot Hong Kong mengeluarkan resul yang sah, Bos, di sini di angka 2113, di sini sangatlah sah sekali ya, Bos ya. Oke, Bos, selamat dan selamat bagi bos-bosku semua yang sudah JP ya, JP paus di angka 13 ini ya, Bos ya. Bagi bos-bosku semua yang belum JP, Bos, haraplah bersabar ya, tetap semangat, Bos, karena masih ada kesempatan. Edisi kita hari ini kita akan bantai bandot kembali bersama-sama ya, Bos ya. Oke, Bos, di sini, Bos, yang baru saja bergabung ya di channel kita ini, Bos, dukung dan support biar channel kita lebih berkembang, biar kita lebih bersemangat lagi, Bos, memberikan angka-angka terjitu kita, Bos, dengan cara di like ya, kemudian di subscribe ya, Bos ya, dan di komen-komen yang positif. Terima kasih, Bos, yang sudah support dan dukung channel kita ini ya, Bos ya. Oke, Bos, di sini kita menggunakan rumusan baru ya, dengan pola rumusan di sini, Bos, kita menggunakan dua rumusan ya. Dengan jalan rumusan di sini, rumusan pertama saya jelaskan sekilas ya. Untuk rumusan pertama kita ambil dari kop atas dan kop bawah, kita selisihkan ya. Kemudian kita mistik baru, kita indeks ya, Bos ya. Itulah untuk rumusan pertamanya. Kita lanjut untuk rumusan keduanya ya, Bos ya. Perhatikan rumusan kedua, kita ambil dari as dan kop, kita jumlahkan ya. Kemudian kita naikkan dua langkah, mistik nol ya, Bos ya. Seperti itu pola rumusan pertama dan pola rumusan keduanya ya. Oke, di sini, Bos, sebelum kita jelaskan, kita uraikan dan rumusan kita ini, Bos. Di sini ada informasi bagi bos-bosku yang belum punya BO atau BO lamanya sudah tidak hoki lagi, Bos. Di sini, Bos, saya rekomendasikan BO terbaik ya, Bos ya, BO yang paling aman di sini, BO Hitogel ya. BO Hitogel, Bos, 100% aman dan terpercaya ya, Bos ya. JP berapapun ya, menang ratusan juta pun saya jamin di sini pasti dibayar lunas ya, Bos ya. Oke, Bos, di sini, Bos, untuk hadiah pembayaran pool di BO Hitogel ini, Bos, sangatlah besar sekali. 4D dibayar 10 juta ya, Bos ya, di sini ya. 3D dibayar 1 juta. Kemudian, Bos, di sini 2D dibayar 100.000, sangatlah besar sekali ya, Bos ya. Kemudian, Bos, di sini minimal depositnya 10.000 ya. Minimal WD, Bos, 25.000, dan untuk minimal betting bisa 100 rupiah atau 100 perak ya. Jadi, Bos, di sini modal 10.000 saja bisa bermain di BO Hitogel ini. Bahkan dengan modal 10.000 ini, Bos, bisa menang ratusan juta rupiah ya. Oke, Bos, di sini, Bos, bagi bos-bosku yang ingin mendaftar, silakan, Bos, kunjungi saja ya kolom komentar kita yang paling atas ya, Bos ya. Di situ, Bos, sudah saya sediakan ya link untuk pendaftarannya yang berwarna biru, silahkan diklikkan saja. Nanti saya arahkan ke pendaftarannya di BO Hitogel ya, BO terbaik di Asia, Bos, BO nomor 1 di Indonesia ya. Oke, kita lanjutkan ya, Bos ya. Kita akan uraikan jalan rumusan kita ini ya, Bos ya, jangan di skip-skip ya, Bos ya, biar bos-bosku semua tidak gagal paham di sini. Perhatikan baik-baik ya. Oke, di sini kita mulai dari resul 3566 ya. Di sini, Bos, perhatikan baik-baik untuk rumusan pertamanya ya. Di sini untuk rumusan pertama saya jelaskan, di sini kita ambil dari kop atas dan kop bawah untuk pola rumusannya ya. Oke, perhatikan baik-baik di sini, kop atas angka 0 ya, kop bawah angka 5, di sini 0, kop atasnya 0 ya, kop bawahnya angka 5 ya. Di sini 0 dan 5 selisih menjadi 5, 5 mistik baru menjadi angka 4 ya, Bos. Kemudian, Bos, di sini angka 5 ini, Bos, kita indeks ya menjadi angka 0 ya. Oke, di resul 7900 twin, Bos, di sini luar biasa ya, Bos ya. Rumusan pertama kita lurus di angka 0 ya. Tepat sekali, Bos, lurusnya maksud saya lurusnya di kepala yang jitu, luar biasa ya. Oke, kita lanjut kembali, Bos, di resulnya 7900. Perhatikan ya, di sini 5 dan 9 ya, kop atas 5, kop bawah 9, 5 dan 9 selisih menjadi 4,
4 mistik baru menjadi 5, kemudian angka 4 ini bos kita indeks menjadi angka 9 ya. Di Resul 0959 bos, di sini luar biasa ya. Rumusan pertama kita di sini kita borong 2D ya. Perhatikan ya bos ya, di angka 5-nya di sini bos tepat ya lurusnya di kepala, dan angka 9-nya ini bos ya sangat luar biasa lurusnya di ekor yang jitu. Mantap sekali ya bos ya. Oke, kita lanjut kembali ya bos ya, di Resulnya 0959 ya. Perhatikan bos, di sini kop atas 9 ya, kop bawah 9, 9 dan 9 menjadi angka 0. 0 mistik baru menjadi 8, 0 ini bos indeks menjadi angka 5 ya. Di resolusi selanjutnya bos di angka 2605 bos, di sini luar biasa sekali. Rumusan pertama kita terjadi borong kembali ya. Perhatikan baik-baik bos, di sini angka 0 ini ya tepat sekali lurusnya di kepala yang jitu, dan kemudian angka 5-nya ini bos tepat lurus di ekor yang jitu ya. Mantap sekali bos, luar biasa sekali ya. Oke, kita lanjut kembali bos di resulnya 2605 ya. Perhatikan bos di sini kop atasnya 9 ya, kop bawahnya angka 6, 9 dan 6 selisih menjadi 3. 3 mistik baru menjadi angka 9 bos. Angka 3 ini kita indeks menjadi 8 ya, di resul 5530 bos. Di sini rumusan pertama kita lurus di angka 3 ya, tepat sekali bos lurusnya di kepala yang jitu, luar biasa ya. Oke, lanjut kembali bos di resulnya 5530 ya. Perhatikan bos di sini kop atasnya 6 ya, kop bawahnya 5, 6 dan 5 selisih menjadi 1, 1 mistik baru menjadi 7, 1 indeks menjadi angka 6 ya. Di resul di sini bos telah kita saksikan bersama-sama Hongkong mengeluarkan resul yang saya di angka 2113. Di sini rumusan pertama kita lurus di angka 1 ya. Tepat sekali bos, di sini lurusnya di kepala yang jitu, luar biasa ya. Oke, kita lanjut di sini untuk rumusan keduanya ya. Perhatikan baik-baik, jangan di skip dengan cara kerja pola rumusan kedua biar bos-bosku tidak gagal paham di sini ya. Perhatikan di sini dari resul 3566, di sini rumusan kedua kita ambil dari as dan kop ya. Asnya 3 ya, kopnya 5, 3 tambah 5 itu 8, naikkan 2 langkah menjadi 9 dan 0, kemudian angka 0 ini mistik 0 menjadi angka 6 ya. Di resul 7900 bos, di sini mantap luar biasa sekali. Di sini bos untuk rumusan kita borong 3D dan 2D. Perhatikan ya, di angka 9-nya ini bos tepat ya lurus di kopnya ya bos ya. Dan kemudian angka 0-nya ini bos tepat sekali lurusnya di ekor yang jitu ya. Jadi bos di sini kita borong di angka 900 ya. Luar biasa JP borong 3D dan 2D ya bos ya. Mantap luar biasa sekali ya bos ya. Oke, lanjut kembali bos di resulnya 7900. Di sini as 7 ya, kopnya 9, 7 tambah 9 itu menjadi angka 7, naikkan 2 langkah menjadi 8 dan 9, 9 mistik 0 menjadi angka 4 ya. Di resolusi selanjutnya bos di angka 0959, di sini rumusan kedua kita lurus di angka 9 ya. Di sini tepat lurus di ekor ya bos ya, kita borong kembali, perhatikan ya. Dan kemudian angka 9 ini bos tepat lurus di kopnya ya. Kita borong lagi 3D dan 2D di angka 959 ya. Saya katakan JP borong 3D dan 2D kembali ya. Oke, kita lanjut kembali bos di resulnya 0959. Di sini rumusan kedua kita menghasilkan angka 9015 ya. Di resul 2605 bos, di sini luar biasa ya. Untuk rumusan kedua kita borong di angka 0 dan angka 5 ya. Bisa luar biasa bos, di sini kita JP 100% kembali ya. Mantap luar biasa sekali ya bos ya. Kita lanjut kembali bos di resulnya 2605 ya. Perhatikan bos di sini rumusan kedua kita menghasilkan angka 890 dan 6 ya. Di resul 5530 bos, di sini rumusan kedua kita lurus di angka 0 ya. Tepat sekali bos lurusnya di ekor yang jitu. Di sini di angka 30 kita JP kembali, JP 100% ya, belum terpatahkan rumusan pola tarung kita kali ini ya. Oke, kita lanjut kembali bos di resulnya 5530 ya. Perhatikan di sini rumusan kedua kita di sini menghasilkan angka 2137 ya. Di resul malam ini bos, di sini telah kita saksikan bersama-sama ya, di angka 2113 di sini luar biasa sekali bos. Di sini kita borong 4D, 3D dan 2D ya. Perhatikan baik-baik bos, di sini angka 2 ya,
angka 2 ini lurus di asnya ya bos ya, dan angka 1-nya ini bos tepat lurus di kopnya, angka 3-nya ini bos tepat lurus di ekor yang jitu ya. Mantap sekali bos, di sini kita borong di angka 2113 ya. Oke, kita JP borong 4D 3D dan 2D untuk pola rumusan kita ini ya. Mantap, luar biasa sekali ya bos ya. Oke bos, kita lanjutkan untuk edisi kita hari ini bos. Semoga saja ya, untuk edisi kita hari ini kita bisa JP kembali, JP borong lagi ya, JP 4D 3D dan 2D. Saya yakin dan percaya rumusan kita ini ya bos ya. Oke, kita lanjut di sini untuk rumusan pertama ya. Di sini kita ambil dari angka 5 dan angka 1 ya, kop atas dan kop bawah 5 dan 1 selisih menjadi 4 ya. 4 naikkan 1 langkah menjadi 5. Angka 4 indeks menjadi 9 ya. Lanjut rumusan kedua di sini, 2 tambah 1 menjadi 3 ya. 3 naikkan 2 langkah menjadi 4 dan angka 5. Kemudian angka 5 kita mistik 0 menjadi 1 ya. Di sini bos terjadi crash semua angka 4 dan angka 5 ya. Jadi bos di sini saya kuatkan di angka 4 ya bos ya. Untuk angka tunggal kita jelas di sini angka 4 ya. Untuk sebagai cadangan bos di sini saya cadangkan ya, karena angka crashnya angka 5 dan 4 ya, di sini saya cadangkan di angka 0 ya. Oke, langsung saja bos, di sini kita ke top 2D nya perhatikan di sini bos, untuk top 2D sudah saya siapkan ya, top 2D kita ya bos ya, perhatikan baik-baik di sini ya. Di angka 45 ya bos ya, kemudian 44 45 41 ya, kemudian 40 53 54 55 51 50 93 94 kemudian 95 91 90. Untuk top bombos di angka 49 59 34 31 40 50 ya. Di sini kita pangkaskan kembali bos, untuk angka terkuatnya saya kuatkan di angka 43 ya. Kemudian bos 44, lanjut di angka 45 ya. Kemudian 41 40, kemudian lanjut bos di angka 54 ya, kemudian 51 93 94 ya. Oke, di sini untuk top bomb saya kuatkan 49 40 ya, 34 ya bos ya. Dan untuk CB bos perhatikan colok bebas kita ada di angka 4 dan angka 5 ya. Kemudian kita lanjut di sini BBFS kita, target kita 4D 3D dan 2D ya. Saya kasih angka 44, kemudian 59 3 dan angka 1 ya bos ya. Oke, saya tambahkan bos di angka 0 karena di sini terjadi twin angka 44 ya, kita jaga-jaga saja untuk twin 4 ini ya. Oke, kita lanjut untuk tunggal, jelas di sini tunggal kita angka 4 ya. Dan untuk bom satu lane kita bos di sini di angka 45 ya, 45 bom satu lane kita ya bos ya. Jelas di sini ya bos ya, untuk tunggal kita angka 4, bom satu lane kita 45 ya. Di sini bos saya sarankan untuk di BB di bolak-balik biar kita bermain aman ya. Tetap UPS bos, utamakan prediksi sendiri karena saya yakin prediksi bos lah yang terbaik ya. Prediksi saya bos jadikan sebagai perbandingan saja ya bos ya. Oke bos, salam satu hobi ya, salam JP Masal, terima kasih.